Balik lagi di Pengintai Makanan bareng aku Ogi, dan di video kali ini aku bakal ngasih tau kalian cara bikin screen sliding effect. Dan hal pertama yang harus kalian siapin yaitu video kalian yang lagi nge-scrolling, dan yang kedua itu screen record dari playlist musik yang kalian punya. Itu bisa diambil dari Spotify atau banyaklah penyedia-penyedia musik gitu. Jadi listnya teman-teman scroll dipakai screen record ya. Dan yang ketiga sound effect, jadi biar kerasa makin hidup gitu, kalian perlu nambahin sound effect ya. Kalau semuanya udah siap, langsung aja kita eksekusi. Oke, kita masuk ke editingnya. Di sini aku pakai Filmora versi 13 ya, versi yang terbaru saat ini. Langsung aja kita masuk ke, kita ambil dulu bahan-bahannya, yaitu import video yang tadi. Nah, ini bahan-bahannya. Kita masukin dulu. Kita olah dulu yang screen recordnya. Kita hide dulu yang track yang bawah biar terlihat jelas. Di sini masih belum rapi, jadi kita rapikan dulu. Kita crop. Nah, di sini terlihat ada bar hitam kanan kiri. Juga ini juga nggak rapi tuh, yang atas juga yang bawah. Kita rapihkan. Ininya pilih custom aja, custom. Lalu kita rapihkan. Ini juga. Ini juga kita rapikan. Nah, segini cukup. Setelah itu nggak perlu pakai suara yang ini ya, kita mute aja. Kita kembalikan yang track 1, kita tutup dulu yang track 2 biar nggak bingung. Kita buang yang nggak perlu, kita tandain yang pas scroll. Kita tandain. Ini aku masih ngepas-ngepasin ya. Pas. Nah, ini di sini nih, bentar lagi. Set. Nah, kita balik lagi dulu. Pas ini pas mau scroll banget. Set. Tep. Kita tandain di sini. Pakai marking. Kita pepetin ke pinggir ya. Oke. Nah, kita hide dulu yang bawah biar nggak bingung. Di sini juga kita tandain pas gerak, kita tandain. Nah, di sini set. Pakai marker. Oke, lalu markernya kita pasti ketemu nih. Di sini ketemu. Kita gedein. Nah, di sini markernya ketemu. Kita buka semuanya. Nah, kita klik yang screen record. Kita otak-atik di sini. Di sini kita perbesar aja. Karena ini terlalu kecil. Nah, mungkin segini, pas. Dan karena ini POV-nya ngadep kita, bukan ngadep si orangnya, jadi kita flip. Nah, seperti ini di flip. Kalau orang lain blending board-nya pakai yang overlay, pakai overlay itu kurang menurut aku. Tuh, masih jadi ke overexpose. Kalau di sini aku nggak pakai blending mode. Di sini blending mode-nya normal, tapi di sini aku pakai green screen. Klik AI tool, chroma key, lalu pilih warna yang warna putih. Nah, hilang. Kalau yang seperti ini menurut aku lebih terlihat hologramnya. Kalau masih kurang, teman-teman bisa cek offsetnya, toleransinya, edge thicknessnya, edge feathernya, semuanya ya. Kalau udah serasa cukup, tinggal klik OK. Scroll. Nah, di sini udah mulai kan. Nah, lensnya biar terlihat lonjong, kita aktifkan di AI tool, lalu lens correction. Pilih yang ini, Ion Camera Air Pro 3. Nah, jadi dia terlihat melengkung seperti ini nih. Kita klik OK dan hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita masukin sound effect-nya. Pas-pasin aja suaranya dengan gerakan di kamera. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya.
Nah, kira-kira seperti itu tuh ya. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Semoga jadi bermanfaat buat teman-teman. Aku Ogi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.